Assalamualaikum semua. Minta maaf tadi kena ada end live sikit pasal ada masalah teknikal lah. Tapi janji pun macam mana pun saya tetap tunaikan janji. Untuk pemenang yang pertama tadi, pembeli pertama, saya dah cakap masa live tadi, Puan Zuleika. Yang pembeli yang banyak, kami akan pilih esok pagi. Siapa pagi saya akan pergi ofis dengan secara yang lawak tu. Tapi relax dulu, bertenang dulu. Relax dulu, tenang-tenang. Esok pagi saya akan umumkan. InsyaAllah. Minta maaf tadi sebab Zuleika tak nak bagi salam. Tak nak bagi salam. Ada masalah teknikal. Jangan takut. Ada nanti. InsyaAllah ada nanti. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Minta maaf lambat update pemenang malam tadi lah. Pasal saya ada masalah teknikal malam tadi. Alhamdulillah saya dah pilih. Nanti saya harap yang mana pemenang ni nanti sampai nanti buat video tag nama saya dengan tag Dr. Samahan lah. Kau pasal kami nak tunjukkan bukti yang ini teruslah tanpa ada surat menyurat ke apa semua kan. Pasal tadi saya dah buat video tadi sebenarnya dekat ofis tersilap ada teknikal juga, jadi kali kena buat baru balik. Okey, pemenang yang pertama yang beli tu, ini tak maaf, ini saya dalam kereta Dr. Samhan lah. Ini dia punya orang kuat lah. Ini bukan kereta saya, nanti orang kata wah dah kaya sokmoh dah ni kan, dah beli kereta, bukan. Ni pemenang yang pertama semalam adalah Zuleika, pemenang iPhone. Yang kedua pembeli yang banyak, nama dia saudara Ilyas. Allah bersyukur nikmat pada Tuhan. Saya doakan yang mana pemenang yang siapa beli tu pun alhamdulillah lah. Saudara Ilyas ni beli 30. Dia beli 10 tu 3 kali kan. 3 kali. Jadi dia beli total 30 lah. Ini kita pilih yang apa secara rawak tu lah. Pasal yang pilih pemenang yang banyak tadi kita dah pilih. Ini kita pilih lah. Mana satu lah apa semua lah. Allah Tuhan. Saya dah dapat lah. Koyak inilah dia pemenangnya tu. Kami akan hubungi dan kami akan selitkan iPhone tu di dalam kopi tadi. Tak apa, masih. Yang ketiga yang saya pilih rawak, Puan Norita yang beralamat di Lahad Datu Sabah. Allah Akbar. Terima kasih murah rezeki, nanti insyaAllah kita jumpa lagi. Tapi yang kontes untuk utama tu yang pergi umrah bersama saya bersama motor skuter EV Lion model tu dengan wang tunai masih berjalan, dan saya akan update hari-hari, saya akan buat live untuk penjualan ni lah. Jawab support, terima kasih. Assalamualaikum.